Selamat pagi bosku, selamat menjalankan ibadah puasa. Dan kali ini kita akan perbaiki mesin 8DC11 yang radiatornya nendang-nendang airnya ya. Jadi kita akan cek dulu apakah yang silinder kiri yang bermasalah atau silinder kanan. Oke bosku, jangan lupa like dan subscribe. Oke bosku. Oke bosku, kita tutup silinder kiri dulu bosku. Kita tes bosku. Ah, ini bosku, hangus. Hangus lagi. Yang lainnya tidak ada yang hangus bosku. Ini dia ya. Tidak ada yang hangus kecuali ini. Ini hitam, tanda-tanda bocornya kompresi ke jalur water coolernya. Ini bersih, aman, tidak hitam ya. Ini hitam, bersih bosku. Aduh, ini yang parah bosku, parah iki bosku. Jadi kita pastikan cuma packing head. Dan ini ada bekas airnya di liner atau poringnya. Ini ada bekasnya. Lain dia modelnya ya, yang ini ya. Yang lainnya pun masih aman. Ini dia ya, bekas air. Dan di pistonnya ini ada yang bersih, tanda-tanda sudah pernah masuk air. Yang lainnya masih hitam semua, tidak ada yang belang putih ya. Ini hitam semua, tidak sama yang ini, ada belang putih, berarti itu tandanya sudah dibersihkan dengan air bosku. Jadi kita pastikan air masuk, cuma belum terlalu banyak yang masuk ya, karena instruksi kalau sampai buang air langsung, jadi tidak masuk ya. Apa tuh?